sih sumpitnya? Hey guys. Hah? Yeah, what? Huh? What? Happy Sunday. Happy Sunday, Jeci udah ke gereja belum? Belum. Parah banget lagi main ke pojok. Main apa? Komni. Enggak lihat, Ma. I'm a killer. Anyo. 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 Aduh, kok aku enggak pakai lip tint. Cok, bisa biasa aja enggak pakai lip. Doang iya. Supaya kita tidak lonely. Sambil makan ya. I am very lonely. Iya, item-item hari ini janjian soalnya enggak ada siapa. I'm on my own. Emang iya kita janjian. Gue beresin kok. Catherine. Yuk, ayo. Ayo. Apa? Apa nih? Kamu makan deh. Udah makan. Ke bawah. Ini udah duluan. Oh, aku lagi showroom makan. Kamu sabain. Enggak, tadi kan sama si Jaya. Kalian mau kemana? Ya. Kalian mau kemana? Mau kemana? Mau ke... Nanti ya, Dio. Enggak tahu, menuju apa kamu? Aku gak mau turun lagi, sebab aku capek. Ya udah, oh, aku mau beli, mau nitip. Oke, oke. Kamu terus kalau ada yang kayak yang bentuknya, yang warna kulit ya. Yang warna okay. Kulit. Yang kayak biasa kan? Iya. Makasih ya, Kat. Apa sih? Hai guys, ah. Hah? Yang gitu. Oh, emang buat apa kamu? Buat ini yang aku kumpulin deh. Hai. Bisik, bisik. Kok enggak boleh? Enggak. Kalian udah makan belum? Kalau belum makan, ayo makan bareng. Hai, Joksi. Ayo. Ayo. Sekarang, cepetan. Kamu baru mulai? Iya. Baru banget. Baru. Ayo, gas. Nanti keburu dia. Ih. Enak. Kenapa? Lupa. Pecah lu Flora. Sana, start. Hai, kok. Bentar. Iya, lagi makan, Bang. Selamat makan, enak. Guys. Lagi enak. Ngapain? Lagi makan. Jangan lupa makan sayur. Ih, tahu banget sayurnya aku pinggirin. Flora baru bangun ya? Hah? Orang udah make up anaknya. Ya Allah. Si, maaf ya. Iya. Selamat siang. Di sini ada siapa? Ada Marsha, ada Clara, gitu sih? Ada Kade. Sini deh. Ini Marsha, ini Marsha. Kade udah makan? Udah. Mie kesukaan Kade mie. Aku nggak mau. Udah. Oh. Ah. Yang benar sih nanti. Ribet banget. Udah kenal sama si baru. Iya deh. Iya. Maaf ya. Iya. Makan guys. Makan ya. Marsha, ada yang nyapa nih? Deal to deal. Sama Ferry ya. Ini ada. Ada lagi showroom nggak? Aku. Aku Pak. Ini di setiap corner showroom ya. Di depan juga di foyer lagi pada showroom. Di foyer showroom, di sini showroom. 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 Di ruang make up ada showroom. Iya. Bahaya tapi sih showroom di tempat makeup nanti takutnya ada kata-kata tidak banyak mau. Perjulitan iya iya Cici kok belum doa sih iya nih Sarah Cici jangan lupa Tuhan Cici dong enggak lah cukup lupakan aku saja jangan lupakan Tuhan Widi suapin aduh rambut aku ikut makan alhamdulillah udah kan guys kalau gak nge-lag aku pengen deh Halloween jadi ini jadi badut it tau nggak Pennywise bukannya udah sering Pennywise. Yang jadi Penny tau aku suka nggak tau kenapa kayak bagus okay lah gas aku mau jadi Boo for Monster Inc from Monster Inc tau kan sih tau aku label bajunya bahkan cuma oversized pink t-shirt enggak on cam terus apa ini? Di situ aja tuh ada kursi. Iya aku juga mau sekarang. Oh enggak ini di tengah nih. Tarik kursi ke sini. Kamu udah showroom? Rajin banget Masya.
capek. Iya, padahal gue tiap hari udah jadi badut. Halloween jadi badut lagi. Soalnya gimana rumah jadinya? Enggak tahu. Ini taruh gua sini nih. Ada empat loh. Ini taruh nih. Santai. Apalagi kalau mau jangan lupa nonton teater ya, hari ini seru banget. Mau cas lu gak? Aku bawa casan tuh. Ada yang situ pas banget tadi aku bisa ambil cas. Ah, mana ininya? Cici kau nggak makan mie aja, Ci? Emang kenapa sih? Nggak boleh. Maaf ya. Atau enggak? Kita loh, jangan sampai kurang 20 detik lagi. Kita Halloween jadi ini aja, jadi diri kita sendiri. Kan serem. Yes, girl. Atau jadi diri kita sendiri kan udah serem. Ya enggak. Mau suntik gitu. Ih, gemas bawa bekal. Oh, enggak deh, kirim bekal. Paling Olga bilang apa? Ada suntik. Ada di sini nih, ada di sini. Oh, mau suntik. Halo. Serem. Iya. Yeah. Kalau no, itu notif sekolah. Iya. Kayaknya ada di sini deh tadi. Kata Ola, Halloween cosplay jadi notif Google Classroom. Kan serem banget aja. Jadi ada mereknya. Ci, lihat. Oh my god. Kan enggak. Kenapa harus di belakang segala? Kenapa ada guntingnya? Guntingnya mana? Cosplay jadi hashtag. Cosplay jadi pengumuman mengenai, ya serem banget. Gak usah gitu deh, ntar kalau ada nangis. Wede, hai Dede. Halo. Oke. Hah? Aku makan, ketiau. Aku belum ngapa-ngapain pun. Iya, asik banget makan ketiau. Iya, aku sarapan ketiau. Itu kamu beli bawa dari rumah? Udah. Atau? Kamu udah? Kan lu kemarin ini nginap. Oh, lupa dinaikin lagi. Oh my god, kenapa itu gak jeblak? Rame dong. Cosplay Freya, ih parah kasau Freya dikatain serem. Aku pengen jadi bakmi, Jess. Kenapa? Enggak jatuh. Cantik banget. Kak Wisnu, ada Marsha nih di sini. Gua bacain komen lu denger lo dia. Jadi pendek aku pada ngomongin. Tapi ini waktu pas kita Pokemon ada yang namanya Kakalpro. Udah pada bilang kalau itu tuh kembaran dari Kakalpro. Aku masih backing. Mirip tau. Mirip kan? Kamu pernah video call sama dia kan? Hah? Pernah video call kalau Fetch ada dia kan? Mirip kan? Mirip banget. Henry jadi ginian. Mana? Henry, sumpah Henry. Gak kelihatan Henry. Ah, fix. Ini freak banget sumpah. Kenapa sih cowok gue semuanya freak semua? Iya sumpah, tapi mirip banget. Iya kan? Kayak dia tuh emang komedi banget lah orangnya nih dia. Hechan jadi vampir. Hechan jadi vampir. Jadi Genshin. Aduh, Genshin. Ah, Tensi jadi Sheryl. Makasih ya Kak Adri. Aku udah tahu sih, tapi aku enggak tahu Henry jadi apa tadi, aku baru lihat, tapi aku tahu NCT lagi kapan kita bikin after party gitu. Iya, aku Kidal. Just let. Kita bersebrangan. Kayak apa sih ininya enggak dibuang? Apa itu? Apanya? Loh, kayak apa sih? Oh, kan batang gitu. Oh iya, iya. Kenapa sih aku gak suka ini? Coba jadi tukang Pece. Ghosting. Ya dong. Cintaku nih, cintaku. Cintamu siapa, Ci? Aku, bener aku. Aku. Iya, Jessy. Hai, Moza. Cintaku juga Ci Jaslin sebenarnya. Apaan sih tadi ranking, katanya Hechan? Enggak, ranking Aheng sama Ci Jaslin tinggian. Cici. Nih, sumpah lu. Iya. Ini Joy. Niji. Pasti dia enggak suka gue sapa. Aduh, rambut aku ganggu banget. Ci, aku dari makan rambut. Terus gue harus ngapain? Gue pegangin nih rambut lo ya. Kalau pegangin boleh enggak? Enggak bercanda, Ci. Makan enggak? Oke. Iri kan? Iya, iri. Iya. Iya lah, mama aku cepak nih. Apa? Cepak tuyul, botak. Cepak aheng. Apaan cepak aheng? Mau lihat gak?
Jadi waktu itu ada fans. Ada orang. Jadi itu dia, aduh Cici ini kena sumpit Cici baret tau gak sih? Terus salah gue. Ya. Jadi waktu itu ada yang editin aku, rambutnya cepak aheng. Cepak aheng apa sih? Aheng cepak mana? Maksudnya ada tulisan ahengnya di cepak. Cepak tulisan. Nih. Ngakak, ngakak. Itu mah di skin namanya. Enggak tahu deh mereka bilangnya cepak, aku mah ikutin saja. Kabelnya udah habis. Biasanya aku makan mie kayak cepet banget itu. Sekarang kayak kenapa aku berasa lama. Sambil ngobrol. Ya sambil ngobrol lah kayaknya. Tadi ini siaran radio kan. Nah, ini radio. Tapi ke atas. Aku pengen radio. Radio aja ya. Aja. Ahang mana ahang lagi di Korea lagi kerja dia. Cepak cepak jeda. Nemu playlist angkot. Jenny di mana? Boleh gak jangan cariin orang yang nggak ada di sini. Tolong Jenny-nya tuh nggak ada di sini. Jenny-nya bete. Ya Jenny-nya tuh bete soalnya dia tuh selalu apa? Kayak, dia selalu nggak pernah mau baca komen, jadi dia tuh kayak nggak mau showroom lagi. It's my turn to shine. Maaf ya, Frank. You guys, our turn to shine. Our turn to shine. Water time. Jenny tuh itu. Kenapa? Udah tau gue nggak suka cabe, dimasukin cabe ke makanan gue. No. Jenny tuh itu temennya Jesse loh. Kalau yang nonton showroom kemarin pasti tahu. Oh, kalian nggak tahu temen aku. Hari-hari temenan sama kardus. Yang nyariin Jenny nggak dibacain komennya. Hai, minta disuapin tuh loh. Suapin tuh. Kayak maksa gitu kan. Kayak bolak-balik gitu loh. Bingung gak nonton yang mana? Bingung gak? Nonton semuanya dong. Bisa gak sih nonton showroom all member? Maksudnya kayak bisa. Satu device tapi bisa, tapnya banyak. Cuma pusing paling suaranya ketimpa-timpa. Cepak-cepak. Aku bosan banget sih. Lo ada suara Cika, semua aja lu bilang suara Cika. Apa lo? Aku mulai ya. Aku mulai. Satu. Mainnya sih udah kelar juga. Kocak deh. Iya. Orang kayak. Bagian. Kalau ada kayak gitu kita nggak mungkin ngomongin itu di showroom nggak sih Cik? Hah? Kalau emang kayak gitu kita nggak akan ngomongin itu. Emang kita sepolos itu kah? Aduh. Masa internal jadi konsumsi publik ya, lu mikir aja dah. Iya guys. Gak usah sombong, udah mau pecah. Itu gak akan pecah, sumpah. Showroom all member yang mana? Nggak, maksudnya tadi maksud aku tuh kayak nonton showroom semuanya nih, kan lagi pada showroom. Maksudnya kayak nonton satu device gitu. Itu gak akan sembuh, gak sakit kan? Udah bisa. Kenapa deh aku bilang? Gue sampai bingung lah kemarin yang pas si Z bisik-bisik itu. Yeah. Terus pas gue denger ulang kan, lah iya kok kedengerannya kayak gitu. Iya, sama. Aku juga bingung kayak, lah orang ngomongnya bukan itu kayak. Iya, terus gue kayak, apaan sih? Pemisa gitu. Iya. Aku mau rambut dulu. Jokin ya, jokin. Iya, suaranya cepet banget, makannya udah mau habis. Dia mau sambil ngomong kayak kita. Ngomong. Tadi habisnya mau pindah kok. Ngomong. Cuman sebenarnya kita nggak perlu klarif nggak sih? Ya, soalnya kayak ya nanti juga orang bakal tahu kalau itu bukan yang kita omongin, soalnya udah kejadian apa? Iya. Kayak. Tapi emang waktu aku dengerin juga aku kaget sih, soalnya mirip sih. Iya. Tapi aku yakin banget nggak ngomongin itu. Iya, kayak. Padahal kita ngebahas. Ya, bagus, eyeshadow Cici. Kayak lagi in the middle ngomongin.
tahu apa ya Ci, aku belakang jadi orang ngangu aku belakang ini kayak gampang emosi gitu Ci, kayak gampang gimana gitu. Soalnya orang yang nggak ada diada-adain kan, orang kesel ya. Jenny nggak ada diada-adain nih ya kan, aku Jenny lihat tuku aku ini karena for Halloween jadi aku decided to, padahal sudah panik hebat. Iya, Cici Jaslin lagi ngelag banget. Itu enggak, itu enggak ke restart. Tadi ke restart. Soalnya belum beberapa jam, Ci. Nah, jadi tadi tulisannya with this device. Oh, emang enggak, itu enggak ke restart. Itu emang cuma ke pause doang. Udah. Itu apaan, Kak Jinan? Susu. Oh. Kamu kalau Halloween sih kayak gitu, enggak Halloween party ya. Jadi kamu pakai kostumnya gimana? Buat foto aja. Ya enggak punya teman aku. Temen aku di jaket semua. Apa? Smart show-nya. Makasih ya. Jangan lupa nonton. Iya, padahal gue lagi marah-marah tadi. Nge-lag. Tau enggak sih guys, di backstage udah ada microwave, keren banget gak sih JKT? Belum yang enggak bisa dipencet. Seriusan. Baru gue enggak bangga. Nah, iya, baru dipuji-puji. Baru dipuji. Enggak bisa kok, bisa. Ya, gue udah enggak mau lagi ngangguk-ngangguk di showroom, udah capek. Terus entar lagi ngomong enggak. Iya. Entar di crop terus masuk TikTok lagi. Iya. Biasa gak sih? Iya. Kayak udah ritual. Ada makeupnya strong banget katanya. Lagi bold ya. Makeup bold. Biasa aku lebih kayak gitu. Iya kan bebas Halloween. Aku malah kalau mau Halloween malahnya mau ini ya. Enggak deh, jadi. Apa? Hitam. Kenapa sih semua Halloween? Halloween harusnya kita enggak usah make up loh. Iya, serem kan? Iya. Serem. Orang enggak ngenalin enggak sih waktu kalau kita ngomong. Aku bingung tahu apa? Mau pakai apa kalau Halloween. Aku enggak pernah kepikiran bakal merayain Halloween. Malah aku pengen ngerayain Halloween tapi kayak enggak tahu di mana. Iya. Kamu jadi ibu romance kayak gitu. Aku udah dari dulu. Baru bisa 14/8. Nanti aduh serem banget. Gua mau ganti Jiko, moshi-moshinya jadi moshi-moshinya Nada Mira. Gimana? Moshi-moshi. Moshi-moshi. Oh my god, ada ini. Kenapa kecoa enggak punah-punah padahal sering dibunuh katanya? Kenapa? Mungkin dia populasinya. Populasinya banyak. Kecoa enggak punah-punah. Enggak. Yeah. Dia punya gen spesial. Kamu apa? Oh my god. Okay. Kecoa itu kepadatan sel-selnya melebihi binatang biasa. Oh, iya. Kalau nuklir kecoa enggak bakal mati. Beneran, ini beneran. Hashtag info dari Inka Putri. Oh iya, pantas kayak kecoa tuh kayak ada terus, padahal udah dibahas berkali-kali. Ada yang bilang kalau misalnya kena serangan nuklir yang bakal hidup tuh kecoa. Aku belum semua. Wah, kayak jadi bumi nyangka gak sih? Iya, nanti kecoa doang. Oh, manusia udah punah, nanti isinya kecoa sama bumi. Aduh, tau itu gak sih yang siput immortal? Apa? Yang siput immortal tau gak? Enggak. Yang tinggal di vokal. Halo Lulu, bukan Lulu. Halo Lulu. Kamu Putri. Kamu Putri ya. Kamu yang malu. Kamu yang malu sih. Halo, gimana? Gimana ya? Hai guys. Iya. Halo Lulu, mah harus. Aku yang malu. Ya, salah paham. Soalnya tadi kelihatan rambutnya doang kan. Oh, itu juga Kak, sabar Lulu langsung. Oh, ini juga ada Kak Lulu perform jadi apa? Aduh, aku yang malu. Jadi malas sih. Untuk apa? Kita menjeblak banget. Oh iya. Rasanya tidak etis sekali ya. Itu bagus.
Kenapa lu? Your hair. Aduh. Kurang air besok. Apa? Apa? Lu baca apa? Kesulap kamu. Diri aja deh. Kak Putri bikin konten apa tadi? Putri Via. Putri Via. Kalau bisa tas kasku apa? Udah selesai. Jesse jangan marah-marah. Keburu sih aku. Keburu aku juga. Ini bilangnya jam. Aku jam 4. 10. Iya, kalau kamu keburu aku masih keburu kan aku lagi kan. Kan dia keselak saya. Tadi aku keselak ke enggak satu. Wow, thank you diskonnya siapa yang ngasih? Ketutan rambut. Aneh banget ya, ketutan pendek emang nyampe kerongkongan. Iya, bisa banget kayak aja deh. Iya, kalau itu enggak bisa takutnya. Kemarin yang buat es krimnya bisa tuh. Misalah, kalau nggak bisa tuh kayak gue nggak dibuain pulang deh sampai tuh bisa tuh. Yang kemarin sih inget gak pak? Yang es krim. Apa es krim? Tempat es krim yang oh iya iya. Jadi kamu masuk masuk jadi aku. Kemarin Jesse bongkar-bongkar tempat es krim parah banget. Demi mencari es krim yang diinginkan. Iya. Mau gak hari ini bong ini enggak ada kan kemarin udah habis belum restock kan punya Xiaomi kan dapat kan buat yang beli itu kan cuma member JKT3 sih kayak yang beli es krim itu dia bahan bukan es sih kayak maling kata katelan kan kayak maling kok nggak nonton di sini sih parah banget emang katelan nggak di situ nggak parah katelan udah ngawasin aku lagi parah banget katelan bye nggak apa-apa. Panik tau Jesse kemarin nggak bisa ditutup, digeser-geser kan? Iya, kayak mana masnya liatin tau Ci sebenarnya yang kan itu di sana kan? Iya. Mending nggak berani tegur tau. Iya. Ah makasih babe. Yang ini dong, ingin dong. Nah. Makasih ya. Kenapa? Kenapa kamu beli yang sepatu juga? Abis. Hah? Abis yang sepatu. Oh, coba lagi tutup. Stop. Aku juga abis nih. Kenapa sih semua member emang ya? Ih, aku mau yang minta ini boleh enggak? Aku malah mau minta yang ini. Emang buat apa sih? Foto kamu. Yang ini yang kemarin. Buat ini yang buat apa? Takut. Takut. Woi, ngomongnya takut nih. Atin proyektor. Namanya food membayang. Food class. Iya, tumit kan? Iya, enggak kalau aku buat ini. Jadi siapa sih lu mau ke beli itu tadi? Badan gue siap plaster semua badan aku Do you need a pet because I can bark? Yes, ramai banget kayak lagi di festival. Ayo bridgingnya mana? Iya, oh yang ngomong soal festival, dengarkanlah lagu tadi. Kemarin aku potong sih. Kemarin udah kamu gak waktu festival? Enggak, aku udah lama nggak. Udah dua minggu apa masalah? Nah, kemarin kan aku mesti bridging buat festival itu. Apa lo sinis banget? Biasa lah, Acel. Girlfriend. Iya kan kemarin enggak? Enggak. Apa? Ngomong-ngomong soal festival, dengarkan lagu terakhir dari kami. Pernah waktu itu aku mau ngomong buku no Ocege Hanabi di Mizuno Naipul. Oh, banget. Soalnya kayak sama, mirip. Mau pangsit gak? Pusing. Pusing gua. Ini dia nih osinya Kak Alif nih. Kenapa jaket Tegami bisa nyangkut? Eh enggak tahu sih, Pak. Gua aja enggak nyadar. Apa sih? Aku ngomong. Oh, jadi sama Alif. Elif. Kenapa Elif? Elif. Anak Elif. Selamat ya menempuh hidup baru bersama Asyel Kak Elif. Boleh mau nikah lu. Jelas begitu. Kalau bapak dulu begitu. Gak mau.
Gak mau tapi dia mangap. Hai Aceh, Acele, Acel, Aso. Kemarin juga nge-tweet hai, pada ngira itu Acel yang nge-tweet. Kenapa sih? Padahal hai doang. 2005, 2005, 2005, 2000, buang. Buang. Kita beda 5 tahun. Tahun. Kita semua beda 5 tahun sama Cici. Aneh banget. Lagian siapa sih orang yang tahun 2000 yang di JKT kecuali kecuali yang udah gen lama ya. Kayaknya yang gen 7, gen 8 tuh yang 2000 gua doang. Cemira, Kak Cemira kan. Tapi mereka kerasanya kayak gak 2000 gitu. Atau mama? Celi, 5 itu 2000? Emang iya? Gue mau bikin ya nanti Kak Elif ganti aja full time supporter Aselina. Ini Mimi atau Nasi? Mimi. Oh yang kayak Zumba-Zumba gitu. Dijoy! Dijoy! Ini ya. Kayaknya Azizi benci deh sama gue. Enggak lah. Gak usah. Satu lagi 2000. Ini mie. Ah 2000. Oh 2000. Ini apa? Itu kue tiaw ya? Itu kue tiaw ya? Udah ada. Oh itu mie juga. Mie. Ini beda merek. Ada buat mie gak ya? Enggak, ini bukan mie deh. Ini ayam gitu. Ayam itu nasi ayam. Nasi ayam. Pedas itu bukan? Iya. Kayaknya ada yang teriyaki juga deh. Ada yang teriyaki di sini nih. Kok you mudah banget ngapasinnya? Soalnya aku gak percaya, pasti bakal balik lagi. Gede, aku ini I know you so well. I'm gonna go play along with her game. Aduh, gue lagi mager bikin TikTok, sumpah kayak capek gitu. Sama, jujur sih. Terus kayak gue udah gak tahu mau bikin apa lagi. Dia gak mau bikin TikTok, guys. Parah banget. There's a noodle on my shirt. What is this? Oh, this is the creepy cake. Pangsitnya. Kayak aku udah gak percaya Jimmy Koshihan lagi. Kayak, you're gonna come back. Itu cuman mau ditilang. Marenci. Ci, marahin. Siapa ya? Apa sih? Lihat, kasihan ayamnya diteriaki. Lucu banget. Apa ayamnya kasihan banget. Aduh, rambut aku yang ini kayak bau tau deh. Ih, nanti gak aku makan kan. Ih. Apa ya? Ini kayak mau persiapan, aku persiapan. Cik, cik, lagi. Maksudnya? Ada juga, iya ada. Ngerti. Sama aku juga, aku tanya. Kamu pakai ini. Mari kita lihat jam berapa sekarang. Emang suka kayak gitu tau. Kayak gepeng gitu kan. Oh, 14. 20 ya? 3. 30 belum sih? Enggak belum 4 gitu. Terima kasih katalan di sekolah telah koki. Aku kira katalan di sekolah apa? Enggak. Kenapa sih pukul-pukul? Dia merasa bersalah. Gak apa-apa udah biasa. Sini sama showroom deh. Mau ngapain? Tadi kita kasih tau kayak apa? Enggak deh, duluan aja. Enggak dulu. Enggak dulu capek. Tapi kenapa enggak ya kalau kita beli minum? Keburu sih mesinnya. Tapi enggak tahu deh. Katanya 4-4 ya. Dan Soflen gak ketinggalan. Oh Soflen gue ketinggalan, gue udah dari tadi ya. Aku lupa cerita ada tato aku di. Oh my god, I want tattoo. Aku bawa kamu mau di Espa. Hah? Espa. Oh Espa. Iya jadi udah. Karena ini Halloween jadi aku matanya hitam, kantong matanya besar. Komisi apa? Dan lagi simulasi. Tato dari Espa. Iya, oh benar. Iya, ini tato beneran di kikir. Bukan. Ini band siapa Cijes? Aku. Cijes sambel enggak? Paha lu, ngeliatin paha. Aku boleh ambil sambelnya enggak? Boleh. Ye. Ada yang nanya itu paha lu luka kenapa? Ih, ngeliatin paha. Oh my god. Makasih Cijes. Iya. Cijes baik banget. I love you Cijes. Kikir.
Kenapa sih? Kenapa ya? Kayaknya gara-gara gua pakai filter deh. Katanya gambarnya pixelate. Ah iya. Aku pamit duluan makanan aku udah sama. Oke, selamat makan. Pixelated. Pixelated. Eh, tangan kamu nyampe ke tempat aku loh. Iya, soalnya aku kan kayak gitu. Curu curu curu. Hai, kasih ini. Kasih ini nih, ambil ini makanannya. Bentar ya, aku ambil makanan dulu. Zep. Ini dia lah. Ini dia artis ini kita. Ini dia bos apa? Kita. Eh, lu itu punya adek lu baju baru. Iya, kemarin dia minta. Oh, Gege itu ya. Mahal. Gua mahal Halloween cosplay jadi apa? Jadi motif gua. Eh, Ci tau gak sih? Kan dia kasih aku kado ya si atau jadi head comment? Eh enggak, aku gak sampe jadi akun tubir. Takut. Kenapa HP gue mati? HP gue mati. Ya Flo. Ya Flo. Kurang berapa detik lagi Flo? 4 detik. Nangis sih. Eh kan jadi si Ola, kan si Ola Christy Frablin aku kado baju Blackpink gitu. Terus kita kayak CNM setelah beberapa hari. Terus ada terus aku lihat hari oh seginilah harganya. Iya, dia emang lu gitu sih, Jess. Kurang ajar banget ya. Dia kan enggak sengaja lihat. Iya, kayak lu ngapain lihat harganya? Enggak sengaja lihat. Itu yang paling mahal ya, Jess. Ya makanya kan ada dua tipe kan. Makanya gue mau berterima kasih. Ada yang 300. Terus gue mikir gini, kalau 250 patungannya kan bertiga. Ribet ngitungnya. Iya, iya. Yang 300 aja nih. Iya. Enggak kok gue enggak apa nggak bener-bener gak sengaja lihat lah, kayak gue itu kan terpampang jelas tuh. Ini kan ruangan di dalam FX Theater. Iya, nggak ada yang bilang ini di bandara sih. Pangcobia mana ya? Tadi depan. Lagi jalan-jalan. Jalan-jalan sama Mute. Parah banget Jeci katanya. Maaf ya. Makasih ya guys yang udah nonton. Ya, lu nggak mau lihat udah ini belum? Iya. Sih, oh, kenapa iya. Sih Flora kayak pasrah banget gitu kayak iya, makasih ya. Gak apa-apa Flo, gak apa-apa tunggu aja bentar ya nanti kok nanti. Lanjut dia. Cerita lu cerita apaan tadi? Lu udah selesai ceritanya. Flora showroomnya kenapa? Flora baterainya tiba-tiba HP-nya mati. Iya, tadi dia lobet, dia kira iya. Cukup baterainya. Ternyata mati duluan HP-nya. Ya, aku udah lebih dari cukup sih sekarang. Iya. Udah cukup enggak? Cukup enggak? Loh. Flo, seriusan enggak sih? Lihat ini ya. Oh, berarti masih broadcast belum selesai tuh. Berarti belum selesai tuh. Eh, kaget, Mbak. Nangis banget gak sih kalau enggak? Enggak, iya. Tapi itu enggak mungkin. Enggak, itu ini berarti masih ke broadcast, berarti belum dia. Serius? Iya. Emang suka gitu coba broadcast lagi. Tuh kan? Iya, belum. Emang kayak gitu, emang belum di end. Enggak apa-apa. Flora panik. Jangan panik. Aku panik banget. Flora dia kira tadi showroom tadi tuh nggak keregister, ternyata belum di end sama dia. Banget gak sih kalau udah showroom tapi nggak keregister. Tadi aku cek belum yang kemarin tadi itu nggak enak. Makanya tadi dicas sambil cas aja. Iya si Flora SR masih jalan. Iya aja tenang aja Flora. Mumpung tak muda. Oh my gosh, don't you know I'm a savage? Gila, langsung nyambung nih semua. I'm sim for siapa? Karina. Giselle. Karina. Enggak, Karina. Winter. Enggak bisa milih Winter atau Karina. Aku Giselle. Mereka berempat kan ya? Giselle Baddie. Mereka berempat kan? Yes. Giselle, tau gak sih foto-foto pre-debutnya Giselle? Yo. Sumpah kayak anak gaul. Yes. Sorry. Mami. I'm a killer. Everybody look at me. Why do you like Giselle? I don't know, because she's like... I like her vibe. So Jenny-ish. Kenapa sih semua panutan ini Jenny semua, maaf ya. Ini kan Halloween ya kak, jadi kita pakai hitam. Iya, biar kayak so misterius. It's okay. Celebrating death.
That doesn't sound right. Yeah, that doesn't sound like that doesn't sound right. It sounds weird. Oh, kotak-kotak berarti sinyal aku jelek. Oh iya. Iyalah. Salam dari Bandung, salam dari Greenland. Kalian di beda ruangan dengan member yang enggak sama kan? Kita di bandara. Kita di bandara. Ada yang di airport, ada yang di stasiun, ada yang di laut. Nah, canda, canda. Suizen gombal sendiri, jawab sendiri. Tangan lu ya. Maaf ya. Mohon maaf nih. Balas dendam cerita ya. Iya, Cija sete demi, mana ada mi? Kata ada mi di rambut kan kagak ada. Itu rambutnya hasil. Rambut gua kayak ini, kayak iklan sampo. Kayak mengkilap gitu. Di mana mi-nya ya? Mohon maaf nih. Iya. Bunting, bunting. Aduh, aku takut malah restart dari awal. Enggak. Aku juga pernah kayak gitu kok, enggak apa-apa tenang aja. Itu mas tadi baterainya masih ada kan, nggak apa di mereka nya nge-lag aja tapi tapi waktu besar pasti udah bisa lagi. Oh iya, aku mau pamer itu, mau pamer bentar ya Ci, mau pamer apa PC. PC itu maksudnya personal computer. Iya, itu lupa ya, bukan yang mi bakmi kalau mi bakmi yang beda, mi putih. Oh, emang aku lupa sih, enak tau. Gue ingetnya itu mie gitu, bukan kayak namanya kok. Ada yang ngomen di gue namanya Trailblazer. Sumpah gue kemarin main Valorant ketemu orang namanya Trailblazer juga. Is that you? Mau beli susu strawberry lagi. Aku juga mau beli minum. Nanti ya. I got Karina and Giselle. Wow. Ini yang kayak Giselle. Karina kayak bukan manusia, sumpah. Kayak robot. Kayak kadang gua kalau lihat idolnya terlalu kayak idolnya malah jadi B aja tau. Oh iya. Kayak terlalu sempurna gitu loh. Terlalu sempurna, sumpah. Espa nggak ada yang jelek. Terlalu sempurna sampai unreal. Unreal. Kayak Karina sih, Karina kayak diciptakan gitu, kayak robot. Serem. Tapi aku takut sama Karina, saya kan pas serem gitu. Tapi saya kayak cakep banget dari India. Makasih kak. Siapa ini? Gua mau cerita. Jadi kemarin tuh gue lagi main Valorant kan. Terus gue tuh disconnect. Balik-balik ternyata musuhnya tuh toxic ke temen gue gitu, kayak ngechat. Apa tulis ini bang? Kayak ih gay gitu-gitu loh. Kak Rina siapa? Kak Rina. ada yang bilang Karina. Nyaseo, Karina Ibnida Irokita. Nih gue sinyalnya jelek banget, sampai delay lama. Giselle. Kenapa sih KDP kita selalu samaan? Gak Giselle. Nyalain dong, dan Giselle dong. Siapa nyuruh-nyuruh gitu kan? Gak bercanda. Kayaknya Adriel semua deh. Iya tau, SM tuh. Iya, Taeyong kayak teranime itu masih in real. Jadi jangan sering keluar malam-malam. Hah, ini udah mau malam-malam aja main game di rumah kalau enggak latihan. Mau kemana gua malam-malam? Abis tuh
Tapi aku lagi nyoba obatnya. Abis itu teman gue kan killnya paling banyak kan, terus yang lain tuh killnya masih satu digit gitu. Abis itu si musuhnya ini bilang, kasihan banget ngegendong ini. Kan teman gue pakai Viper kan, terus dia bilang Viper Viper punggungnya berat tuh. Ada yang lagi showroom juga di situ. Iya, jadi rame. Pokoknya si musuhnya itu bilang, ih Vipernya punggungnya berat tuh, gendong 3 orang. Habis itu iya. Padahal si tim musuh itu ada satu race, kan gue pakai race. Terus gue buat frag kan, karena gue disconnect. Habis itu race-nya tim musuh juga buat frag. Terus kayaknya race-nya tim musuh itu cewek, namanya Silvi. Ini gue sebut aja akun lu ya Silvi, makanya jangan toksik. Takut. Silvi, watch your back Silvi. Mau approval dong jadi ya, harus saya sama cewek. Abis itu kenapa harus approval dari I kan? Abis itu si Yorunya, yang toksik itu kayaknya temennya Silvi, kayaknya mereka satu party. Abis itu si Yorunya bilang, ih kasihan banget Viper punggungnya berat ya, gendong 3 orang. Terus gue bilang ke yang toksik, lalu juga dong gendong race KDA-nya 214. Terus ya udah kan. Abis itu menang tuh. Pas menang gue bilang gini ke Ocet, Silvi cari teman baru ya yang bisa gendong. Walaupun aku ngerti, tapi kayak aku ngerti how embarrassed dia. Gue yakin ya itu yang toksik tuh. Lu ngerti gak sih kayak aku mau udahan sekarang guys. Oh, Kak Dila belum bangun. Oh, udah minum ya. Aduh, aku absen ya. Aku bacain kok dulu. Kalau gitu aku bacain dari gue yakin banget itu si yang toksiknya itu kayak cowok. Nah Silvi itu cewek. Silvinya tuh baru belajar main gitu loh. Silvinya baru belajar main gitu. Terus kayaknya Yorunya kayak lu tau lah, kayak orang moso jago gitu. Terus toksik, totonya kalah. Malu banget gak sih? Juga kalah, toksik lagi. Kayak kenapa? Maaf banget kok. Aduh, HP aku kelihatan di sensor. Makanya kalau mau caper jangan toksik ya guys ya. Iya, lagi Valorant nih. Ngomongin Valorant. Silvi biduannya. Aduh nge-lag. Ya udah, aku mau udahan dulu ya. Dadah. Nah, satu ada semuanya. Kak Bimantara, Kak Ian, Rizky MFL. Ada Kak Awiebel, Kak Aper, Kak Budianto. Dil Gudil, Ichi Gondes. Kak Nuril, Kak Yohanes, Kak B, The Cooler Ahmed, sama Kak Pepi. Thank you yang udah nonton. Ada Iyo juga, ada Wadaw, ada Kak Amja. Thank you ya. See you nanti event Halloween. Udah. Bye. Apaan sih?